update Subang hari ini. Namun untuk sobatku semuanya, mohon luangkan jari kamu untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar kalian semua gak ketinggalan info update dari channel ini. Arigi merupakan anak dari istri muda Yosef, yaitu Mimin Mintarsi. Anak Mimin yang sempat ramai disebut-sebut mengikuti geng motor ternyata saat dirinya berpose memakai motor tersebut, dirinya waktu itu sedang mengikuti road race di Purwakarta. Kabar baru-baru ini sering lewat di media massa datang dari kasus pembunuhan Subang yang sudah berjalan sekitar 73 hari. Ada sebuah kesaksian baru di mana ada sejumlah saksi yang melihat sopir Alphard di kasus pembunuhan Subang yang menewaskan kedua wanita itu. Penjelasan pertama datang dari Mang S. Dia adalah penumpang sebuah angkot yang tengah melintas di depan TKP pada hari penemuan jasad, yakni pagi hari sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Rabu 18 Agustus 2021, dengan korban Tuti dan Amalia. Mang S memang sengaja tak mau menyebut identitasnya, karena Mang S tak mau kesaksiannya mendahului penyidikan pihak polisi. Namun, hingga kini Mang S juga sudah ikut serta diperiksa polisi terkait kesaksiannya yang dilihat di dalam angkot itu. Pada keterangannya, Kades Jalan Cagak Indra Zainal, Mang S bilang ketika itu tengah menjadi penumpang seorang diri. "Saya kan lagi di belakang, tiba-tiba mobil angkot yang saya tumpangi berhenti. Sebab ada mobil Alphard hitam itu parkirnya menghalangi angkot yang lewat. Lalu sopir angkotnya marah-marah bilang, 'Bisa nyupir enggak sih?' katanya," dikutip gosip seleb dilansir Hopsit. Ketika itu, Mang S hanya sekejap menengok ke depan. Lalu dirinya memang melihat ada mobil Alphard yang tengah parkir. Dia lantas kembali fokus ke layar HP-nya dan tak mengetahui adanya pembunuhan itu. "Saya fokusnya langsung ke HP lagi. Saya sendiri di belakang itu sekitar jam 6:30 pagi." Ketika itu, Mang S memang bilang melihat jika cara mengemudi sang sopir tak begitu lancar. Akan tetapi, dia tak melihat jelas siapa seseorang di balik kurang lihainya pada saat mengemudi mobil Alphard, dan karena kaca hanya dibuka sepertiga bagian saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa tinggalkan like serta komennya.